Tajuk kita pada hari ini. Hari Isnin. Hari ini mungkin suara aku serak sebab semalam aku... Kenapa? Tak nampak. Sekali-kali pun jauh-jauh. Lepaskan tiap hari Isnin, korang bersemangat. Ini tidak. Kau dengar angkut-angkut ni masa tiap pagi Isnin, masa perhimpunan tu, masa pengetua sekolah kau berucap. Aku pernah lalui ujian paling berat masa perhimpunan. Aku punya susah-susah. Tahan rasa mengantuk masa tu, tengok budak dekat depan aku dah tidur. Lagi tak boleh belah, dia tidur berdiri. Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah aku skill yang sama. Saya tak tanya berapa cocok di kelas online. Pastikan kalau korang ada kelas online ke apa pada pagi hari Isnin tu, korang hadir dengan senyuman yang lebar, ceria, gembira, bersih. Ini tidak, dia buka je kamera guru yang tengok muka dia kena jump scare. Heart attack masuk hospital. Kau tengok muka dia, mata warna merah macam orang yang cucuk vaksin dekat bawah jambatan tu. Lagi tak boleh belah, muka dia ada garisan bangun tidur tu macam Kakashi. Bukan satu, tapi tiga. Nama skill dia bukan Chidori dah. Chidori. Ayah, sekali pun macam terus. Jangan sesekali scam member korang dengan cakap, weh, esok Isnin kan? Aku kena tidur awal tu sebab esok aku kerja. Nak tidur awal, konon nenek kau. Menyapa pula aku tengok dia buka WhatsApp pukul 2 sampai 4 pagi nak tidur awal. Uyo, mana penyapu tu? Batang penyapu ni aku tarik ke belakang 180 darjah sekali aku sebat muka kau. Geram pula aku. Tapi tak apa, sebagai seorang kawan ni aku faham kenapa kau dasar kaki scam nombor 1.